baik masalah. Usaha yang baik dan usaha yang jahat masing-masing ada balasannya, iaitu berfirman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang itu barang yang diusahakannya daripada kebajikan, dan baginya juga pahala di hari akhirat esok. Siapa atas dunia buat benda baik ada pahala dia, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala dia janji dia nak bagi pahala, dia akan bagi. Begitu. Dan atas seseorang itu barang yang diusahakannya daripada kejahatan, maka atas dirinya menanggung seksa dan dera. Macam itulah orang buat dosa atas dunia, jangan ingat dia boleh lepas. Dia tak lepas, dia akan sangkut di sana. Maka masuk di dalam usaha itu adalah kata-kata hati, lupa, salah ataupun terpaksa. Itu semua ada usaha hati kita. Bila dia main dalam hati, walaupun beyond kita punya control, tapi dia main dalam hati kita. Kita membuka ruang untuk dia fikir benda-benda tak elok. Ada juga usaha kita. Lupa, ada usaha juga. Kita terlupa. Tersalah ataupun orang paksa kita buat satu benda. So, kita tak mau buat, tapi kita dipaksa suruh buat. Jadi kita buat, itu juga usaha, dia kata. Tetapi empat perkara yang akhir itu, apa dia empat? Lupa, silap, terintah dalam hati, ataupun dipaksa. Empat perkara yang akhir itu sesungguhnya pun nama usaha, tetapi jika tidak dikehendaki dan tidak dipilih untuk membuatnya, maka tidak dihisap pada hari akhirat esok. Dia kata empat benda ni Allah bagi kemaafan. Apa dia? Satu, terlupa. Memang terlupa sungguh. Yang kedua, tersilap. Allah tidak beri satu dosa atas tersilap itu. Lintah hati, tak boleh kontrol, Allah tidak anggap itu sebagai dosa. Ataupun dipaksa. Yang duk jadi hari ini di Syria, di mana apa semua tu, orang main bubuh pisau, bubuh apa nama rifle di kepala, suruh ucap kalimah-kalimah kufur. Kalau tak ucap, tembak, pum, pecah keluar balik ni. Dalam video berkenjah keluar, macam-macam kita tengok, astagfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Apalah manusia hari ini jadi mabuk darah hampir macam tu. Kita tengok. Yang buat tu, dia takkan lepas. Dia ada, Tuhan duk tunggu dia di hari akhirat esok. Orang yang dipaksa ni, dia dipaksa ucap kalimah kufur. Dia terpaksa ucap, bukan dengan kemahuan hati dia. Dia tidak dianggap dosa.